Hai, gue Sania. Well, nyokap gue itu pengusaha besar, punya banyak duit, rumah gedongan. Nah, karena hidup gue yang berkecukupan ini, kadang hobi gue juga ya agak-agak unik gitu deh. Nih ya, gue suka ngitung dan bagi-bagi duit. 1 juta 5 10 7 12
Gue juga, ya bukan hobi sih, ini dipaksa dipijit sama mbak-mbak yang sebenarnya sih baik, tapi galak gitu, aneh. Aneh. Om yang sering kesini loh. Kalau dia kesini pasti pijit-pijitnya sampai atas. Lo gak sampai atas? Enggak. Kenapa? Kenapa? Kan Mami Ella. Tapi lo apa? Ini kan tidak menjaimin. Menjaimin? Apa ya? Menjaimin maksudnya. Emangnya apa ya? Ada jaminan? Jaminan mutu, tenang aja. Ya kan dicicipi. Tak bisa. Halo. Apaan nih mam ini kalau? Tapi aku bisa dicubit-cubit, nggak jelas sih mam. Itu aja sih sebenarnya. Tapi gue juga sedih sih. Soalnya nyokap gue tuh sibuk banget. Tiap kali kantor, inilah itulah. Gak pernah deh dong senggang buat gue. Dan terakhir ya, gue dijodohin. Ah, itu amat sangat mengenaskan. Ya, daripada ribet-ribet mendingan ya lihat aja deh. Jadi jadwal hari ini apa? Sebentar. Jam 2, ntar ibu ada pemotongan kita untuk mingguan cabang di Bandung. Lalu jam 4, ibu ada rapat dengan pemilik saham perusahaan XXX. Habis itu, besok sudah saya siapkan semua bahan-bahan ibu untuk berangkat ke Jepang. Misalnya ibu akan menemui perusahaan yang ada, itu untuk membicarakan tentang film yang akan dirilis tahun 2. Terus, tadi calon suaminya non udah telepon, katanya mau datang. Kira-kira saya mau pesawat sama Bu. Oh, kemarin tahu kemarin.
kemarin saya pergi ke Tunggu. Ngapain di Jepang? Ngeliat barang-barang juga di sana dan sekalian ngecek siapa tahu di sana perlu kebun peta itu. Gue berharap ini kan namanya cinta. Inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Inikah cinta? Dijumpa pertama. Sonia? Ya? Cepetan kesini, Jason dia udah datang. Ya. Hah? Kok kayak gini sih? Mah? Apaan sih? Mah? Katanya cakep, gimana sih? Loh, kamu gak ngerti masih mau nanya cakep itu apa? Apaan? Itu, duitnya banyak. Cuma dompetnya cakep, bilang dompetnya yang cakep bukan orangnya. Ya udah lah, sama aja. Ya udah sama dong. Ya udah lah. Kamu kerjanya apa? Yang punya perusahaan TD, dia punya banyak perkebunan gitu deh. Bukan? Dompetnya tebel, urusan petek. Ini nama tipenya mama, ini mau dikasih buat mama atau buat aku? Ya buat kamu lah, gak mau. Ini buat mama aja lah. Gak mau. Kenapa gak mau? Gak apa-apa. Kok gak apa-apa sih? Ya gak apa-apa. Udah. Mama, aku kabur dulu ya. Habis mama gak peduli sih, malah jodohin sama pengusaha petek. Mami cuma mau manfaatin aku aja kan. Udahlah, aku kabur ya. Dadah. Surat apaan? Sonia, nanya-nanya. Selamat pagi, mau ngapain? Tiga penculi, para penculi bernama Moi Moi, Kunci Piti, Marimar. Para penculi membicara permisi mereka. Jelas sih tempatnya. Ada makanan. Nah, lumayan lah. Udah beberapa hari gak makan. Terus, orang-orang tadi kemana ya? Bu? Hah? Iya? Ini apa? Tadi ada kiriman flashdisk dari orang, katanya buat ibu penting. Udah, itu gak usah, nanti aja kapan-kapan. Jadi saya pegang dulu? Ya. Ini pasang yang lain. Gila, nih anak makannya banyak banget sih. Iya, badannya udah kayak gajah. Emangnya kok gak perhatian ya? Ih, gak tahu.
rumahnya kan janda genit. Ya ampun, padahal tuh ya, si Sonia itu kan bukannya anak tugas satu-satunya ya? Emang ada anak lelah satu-satunya? Dia kan kamu tau sendiri IQ-nya kan? Ya gitu deh. Apa? Thank you.
miskin banget ya gara-gara tuh anak ya. Perasaan apa tau malu. So gimana tuh emaknya? Tau tuh belum ngasih-ngasih lagi. Jangan-jangan kita kurang menyakitkan loh. Woi! Woi! Maksud lo ngamuk apa? Bukan. Bukan apa? Bukan salah lagi. Ya gak ada yang lempar kok. Setan ikut deh. Atau lu setannya? Bukan. Kok mau buka kebenaran? Semua aku. Ya siapa suruh nyulik? Siapa suruh nyulik? Ya siapa dapat duit? Bedon? Ya, tapi masalahnya juga dapat juga kan? Oh, ya udah gak apa-apa. Kalau lu gak apa-apa, kalau gue jual sudah apa? Gimana kalau kita siksa? Nah, betul. Oh, udah gak bisa. Dia mau nusuk. Belah, aduh, dia suka kenapa? Perlu gue ambil pisau? Atau gunting? Waduh, ada orang diculik. Nah, Niha, hari gini kok masih ada orang yang namanya Niha? Apa Noniha itu Sonia? Gua harus tolongin kalau gitu. Sonia. Tapi gua harus nyari di mana? Sonia. Sonia yang itu. Bener enggak ya Sonia yang itu? We'll be right back.
Wah, rumah berasa sepi banget nih, kenapa ya? Apa gara-gara gak ada Sonia ya? Apa selama ini aku kurang perhatian sama dia? Tapi, ya aku kan lakuin ini cuma buat dia gitu. Maksudnya dia gak bisa ngertiin juga. Sonia? Ya ampun, akhirnya kamu pulang dong. Iya, Mami. Udah, kamu duduk dulu deh. Ini teman kamu siapa? Ini nggak teman juga sih. Dia yang nyelamatin aku dari penculik. Oh iya, kamu sama siapa? Kamu bisa tiba-tiba nyelamatin dia gitu? Oh, makasih banyak ya kamu menolong-nolong saya. Nah, terus sebagai tanda terima kasih, mungkin ada nggak satu permintaan kamu yang mungkin bisa terpenuhi? Itu juga bukan hal besar buat saya. Makasih banyak ya. Terus, ngomong tante nih kayaknya bakal buka cabang baru. Mungkin kamu bisa jadi pulang aja, nanti tante kabarin lagi besok deh. Kamu kasih CV kamu, jadi besok perusahaan tante, jadi besok kita bisa ngomongin lagi. Makasih banget ya tante ya. Sama-sama. Ya, kayaknya kalian butuh waktu kedua kan, jadi saya tinggalin dulu ya. Makasih ya. Tante. Ya ampun, Sonia, mama kamu mohon sama kamu. Mami kok gak itu sih, gak bayar-bayar? Ya abisnya, mama pikir itu cuma bohong. Wah, itu penculiknya gak kejam-kejam. Gimana? Kamu disuruh diapain aja? Gak diapa-apain sih, kasih makan, pinjam main. Wah, itu diculik? Iya, mereka kan akhirnya penculik. Makan banyak banget penculiknya. Tau, itu bahaya-bahaya tuh. Kayaknya sih mukanya familiar, Mam. Tapi, coba cari aja. Yang paling baru itu ada namanya Fisla. Terus yang sering mondar-mandir itu ada, nggak tahu, ada sepuh katanya. Nama samarannya Limbat, nggak tahu deh. Ameh. Ada ya, orang macam itu zaman sekarang. Iya, aku tahu. Kamu pengen ngomong sama kamu. Kenapa? Aku pengen minta maaf sama kamu, saya sama ini aku kurang perhatian sama kamu. Sebenarnya kamu pengen gak sayang sama kamu, cuma ya kan kamu tahu zaman sekarang udah susah dan gak kegiatan itu susah, jadi mau berusaha untuk kerja keras, itu semuanya buat kamu. Oh, Mami, makasih. Tapi gak usah gitu juga. Kan maksudnya bisa liburan bareng atau apa bareng-bareng. Jadi lain kali mau mengatur lagi schedule-nya, biar ada waktu sama kamu. Kok jadi gila?
still standing there. Ah, and the body needs some air. Masa sih? Kembali? Little did I know that you